tepat Selasa siang, Soimah meninggal dunia di lokasi usai alami kecelakaan maut. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar Anda tak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Warga bernama Soimah meninggal dunia usai alami kecelakaan. Lokasi kejadian di Jalan Raya Kelurahan Kedung Menjangan, Kabupaten Purbalingga. Saat itu Soimah dan anak diboncengkan suaminya yang bernama Suwanto. Mereka mengendari motor Supra X125 nomor R2615FV. Kanit Laka Polres Purbalingga, Ibtu Rahmat menjelaskan kronologi kejadian. Suwanto melaju dengan kecepatan sedang dari arah utara, ujarnya. Di depan Suwanto pula melaju truk G1959 BA searah. Suwanto bermaksud mendahului truk dari sisi kanan masuk arus berlawanan. Dia pun menambah kecepatan siap menyalip truk. Belum tuntas mendahului, Suwanto kaget melihat kendaraan yang melaju kencang dari arah berlawanan. Tak tahu harus bagaimana, Suwanto pun kehilangan kendali. Motor yang dikendarainya roboh menyenggol bagian kanan truk. Suwanto, Soimah, dan anaknya terjatuh. Nahas, maut menjemput Soimah yang terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian.